smart viewers, Jakarta kini merupakan salah satu kota penting di negara Indonesia. Hal ini karena kota Jakarta menjadi pusat perkembangan ekonomi saat ini. Namun di balik hal tersebut, tentunya Jakarta memiliki tempat bersejarah yang tak luput dari perjalanan ibu kota sejak dahulu sampai saat ini. Lantas di mana saja dan seperti apakah tempat-tempat bersejarah tersebut? Simak ulasannya hanya di hashtag Jakarta. Smart viewers, kota Jakarta saat ini sering disebut sebagai pusat perekonomian negara Indonesia. Berbagai teknologi pembangunan telah berkembang dan pesat di kota Jakarta. Namun tentunya hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan 70 tahun silam di Jakarta. Salah satu tempat yang menjadi cikal bakal kota Jakarta, yakni Pelabuhan Sunda Kelapa yang kini lebih kita kenal sebagai Kota Tua. Lantas seperti apakah sebenarnya bentuk dan sejarah dari kota tua tersebut? Simak pembahasan lengkapnya hanya di hashtag Jakarta. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, yang merupakan sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pada abad ke-16, kota tua ini dijuluki dengan istilah Permata Asia dan Ratu dari Timur oleh pelayar Eropa. Hal ini dikarenakan Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia yang karena lokasinya yang strategis dan memiliki sumber daya melimpah. Sejarah berdirinya kota tua Jakarta ini bermula pada tahun 1526. Fatahillah yang merupakan seorang pangeran dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran. Setelah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa, maka kemudian Fatahillah mengganti nama pelabuhan Sunda menjadi Jayakarta. Kota Jayakarta ini memiliki luas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Kemudian, pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando John Peter Zun Kun yang berasal dari Belanda. Satu tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviren, yang merupakan salah satu leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung yang kini kita kenal dengan nama Lapangan Fatahillah. Penduduk Batavia dahulu disebut dengan Batavianen. Kemudian, Batavianen dikenal sebagai suku Betawi yang terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di peruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng atau kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Batavia selesai dibangun pada tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Setelah itu, setelah berjalan beberapa waktu, kanal-kanal mulai diisi. Dan pada tahun 1942, selama pendukung Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya, di tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekrit yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan Gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur atau kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Dalam pengembangan daerah Jakarta kini, beberapa bangunan atau tempat yang berada di daerah Kota Tua Jakarta dihancurkan dengan alasan tertentu. Beberapa tempat tersebut diantaranya adalah Benteng Batavia yang dihancurkan antara tahun 1890 sampai dengan 1910. Beberapa material yang digunakan untuk pembangunan Istana Dayan Deles yang sekarang menjadi Departemen Keuangan Nasional. Kemudian ada juga jalur Tram Batavia. Jalur ini pernah ada di kota Batavia, tetapi sekarang sudah ditimbun dengan aspal. Hal ini dilakukan karena Presiden Soekarno menganggap Tram Batavia yang membuat macet dan beberapa bangunan lain yang berada dalam kondisi mengenaskan kebanyakan akibat kepemilikan bangunan yang tidak jelas. Dalam perjalanannya kini, Kota Tua Jakarta terus mengalami perubahan fungsi. Hingga kini kita mengenal Kota Tua Jakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata Jakarta yang menyimpan banyak sejarah. Lantas daya tarik apa sajakah yang menarik untuk kita ketahui mengenai Kota Tua Jakarta ini? Simak ulasannya berikut ini.
Kota tua Jakarta saat ini dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang menyimpan banyak sejarah. Hal ini dapat terlihat dari arsitektur bangunan bergaya Belanda yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Selain daya tarik dari gaya bangunan-bangunan yang ada, Kota tua juga memiliki berbagai tempat yang kini dijadikan sebagai museum. Beberapa tempat tersebut diantaranya adalah pertama, Museum Fathahila. Museum ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari riwayat Jakarta itu sendiri. Itulah sebabnya museum ini dinamakan sebagai Museum Sejarah Jakarta atau juga Museum Batavia. Di masa lampau, tepatnya era penjajahan VOC, bangunan museum ini memiliki fungsi sebagai balai kota, ruang pengadilan, dan penjara bawah tanah. Di bagian luar bangunan museum ini terdapat lapangan yang disebut sebagai Lapangan Fathahila. Lapangan ini dulu adalah tempat mengeksekusi para tahanan. Museum terbesar di Jakarta ini memiliki 3 lantai dan menyimpan sekitar 25.000 koleksi benda bersejarah, di antaranya prasasti, meriam, patung dewa dewi, koleksi mebel antik, gerabah, dan juga keramik. Penelusuran jejak sejarah kota Jakarta dari masa prasejarah hingga berdirinya kota Jakarta pada tahun 1527. Untuk dapat masuk, Anda harus membeli tiket masuk Museum Fathahila sebesar Rp2.000 per orangnya. Museum ini terbuka untuk publik atau untuk umum setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Tempat kedua bersejarah kemudian di Kota Tua adalah Museum Bank Indonesia. Museum ini dahulu kala adalah Rumah Sakit Binan Hospital. Dalam perjalanannya, bangunan rumah sakit dialihfungsikan sebagai sebuah bank yang bernama The Javas Bank pada tahun 1828. Dalam sejarah perbankan Indonesia, museum ini adalah awal kehadiran Bank Indonesia. Di masa Indonesia baru merdeka, pusat pengendalian ekonomi dan moneter dilakukan di museum ini. Beroperasi sebagai bank sentral di bangunan museum, tahun 1962, kantor Bank Indonesia pindah ke lokasi dan bangunan yang baru. Selanjutnya, di Kota Tua Jakarta ini juga terdapat Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana pelabuhan ini yang dulu telah menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Pelabuhan ini adalah tempat persinggahan banyak kapal mancanegara yang datang untuk perdagangan. Pelabuhan historis di Jakarta ini bahkan telah ada jauh sebelum kota Jakarta itu ada. Eksistensi Pelabuhan Sunda Kelapa berjalan dari masa ke masa, mulai dari Kerajaan Pajajaran, kedatangan Portugis, kekuasaan Kerajaan Demak, hingga penjajahan Belanda. Saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa adalah bagian dari wisata Jakarta yang menarik untuk dikunjungi. Smart Viewers, selain Kota Tua Jakarta, tempat lainnya yang memiliki nilai historis dari Kota Jakarta ialah Museum Nasional. Lantas seperti apakah Museum Nasional tersebut? Simak ulasannya hanya di hashtag Jakarta. Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Cikal bakal museum ini lahir pada tanggal 24 April 1778 pada saat pembentukan perkumpulan Bataviaj Genotschap van Kunsten en Wetenschappen. Ketua perkumpulan menyumbang sebuah gedung yang bertempat di Jalan Kali Besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya yang nanti menjadi dasar untuk pendirian museum. Pada tahun 1862, setelah koleksi memenuhi museum di Jalan Majapahit, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung yang hingga kini masih ditempati gedung museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Indonesia yang mengelola menyerahkan museum tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 September 1962. Sejak itu, pengelolaan museum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai tahun 2005, Museum Nasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehubungan dengan dipindahkannya Direktorat Jenderal Kebudayaan di lingkungan kementerian tersebut. Museum Nasional juga dikenal sebagai Museum Gajah,
karena dihadirkannya patung gajah berbahan perunggu oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871 yang kemudian dipasang di halaman depan museum. Meskipun demikian, sejak 28 Mei 1979, nama resmi lembaga ini adalah Museum Nasional Republik Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan museum sejarah yang menjadi saksi lahirnya Naskah Proklamasi Indonesia. Persiapan dan perumusan naskah, pengetikan, serta pengesahan atau penandatanganan Naskah Proklamasi dilakukan di gedung museum. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di dalam gedung seluas 1138 meter persegi inilah, para proklamator kemerdekaan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gedung bernuansa arsitektur Eropa ini didirikan pada tahun 1920 di atas tanah seluas 3914 meter persegi. Pada masa pendudukan Jepang, gedung inilah yang menjadi tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Saat Jepang menyerah kepada Sekutu hingga Sekutu datang ke Indonesia, gedung ini kemudian menjadi markas tentara Inggris. Setelah masa peperangan berakhir, gedung inilah kemudian disewa oleh Kedutaan Besar Inggris hingga tahun 1981. Ketika Jepang masuk ke Indonesia dan menjajah Indonesia, gedung ini dan seluruh aset-aset yang ada di Indonesia itu diambil oleh pemerintah militer Jepang. Masuk gedung ini yang dijadikan sebagai rumah dinas sekaligus kantor dari Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bekerja sebagai kepala kantor penghubung. Oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu, Profesor Nugroho Noto Susanto, gedung ini dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi karena dianggap banyak nilai historis yang tertinggal. Di dalam bangunan bergaya Eropa seluas 1138 meter persegi ini, banyak terdapat ruang dengan lorong-lorong yang besar. Ruang pertama merupakan tempat persiapan perumusan naskah proklamasi yang terdiri dari beberapa sofa empuk. Dan disinilah Maeda menyambut kedatangan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo sekembalinya mereka dari Rengas Dengklok. Ruang kedua merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi pada 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 subuh. Di ruangan itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mengitari sebuah meja bundar. Dengan di tangannya sendiri, Bung Karno menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Untuk memberikan kesan nyata kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi, pengelola museum menghadirkan berbagai diorama dengan ukuran 1:1, seperti Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo yang sedang merundingkan naskah proklamasi. Sementara ruang ketiga adalah tempat pengesahan dan penandatanganan naskah proklamasi yang tentunya dibacakan oleh Soekarno di hadapan tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang hadir. Sementara ruang keempat, tepatnya di bawah tangga, merupakan tempat pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik. Menaiki tangga yang bergaya art deco, pengunjung akan tiba di lantai dua. Di lantai inilah terdapat berbagai benda bersejarah seputar masa pergerakan. Benda-benda yang tersimpan rapi di dalam etalase tersebut antara lain cetakan poster bergambar Soekarno, pakaian yang pernah digunakan Laksamana Maeda, hingga jam tangan dan kacamata Soekarno. Sementara, dinding-dinding ruangan ini dihiasi nukilan-nukilan sejarah masa pergerakan hingga detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan. Hanya dengan membayar Rp2.000, pengunjung sudah bisa menikmati pengetahuan sejarah seputar perumusan naskah proklamasi. Dengan mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan para pendiri bangsa kepada generasi penerus, sehingga mampu meningkatkan wawasan kebangsaan dan merevitalisasi kembali arti nasionalisme. Selain tempat-tempat tadi, sebanyak 28 lukisan koleksi Istana Negara dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia mulai 2 hingga 30 Agustus 2016. Pameran ini bertajuk 1771 Goresan Juang Kemerdekaan. Sebenarnya terdapat lebih dari 15.000 buah karya seni yang tersimpan di Istana Presiden.
mulai dari di Istana Presiden Jakarta, Istana Bogor, Tampak Siring di Bali, hingga Yogyakarta. Namun, hanya karya seni yang berkaitan dengan tema kemerdekaan saja yang akan dipamerkan. Untuk pertama kalinya, masyarakat luas dapat menikmati keindahannya karya seni terbaik yang selama ini menghiasi istana di seluruh Indonesia. Istana Kepresidenan di Indonesia berlokasi di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampak Siring Bali. Di sana tersimpan lebih dari 3.000 lukisan yang telah melalui proses kuratorial pada tahun 2009 hingga 2010, dan di antara koleksi itu ada banyak karya legendaris yang merupakan bagian dari tonggak sejarah dan tidak hanya kesenian, melainkan juga Republik Indonesia. Tidak hanya ada 28 lukisan terpilih hasil karya 21 pelukis, ada pula sekitar 100 koleksi foto-foto kepresidenan. Karya maestro lukis Indonesia tersebut seperti karya Raden Saleh, Avandi, Bauseki Abdullah, termasuk satu lukisan karyanya Presiden Soekarno. Selain karya anak bangsa, ada juga lukisan yang berasal dari pelukis asing seperti Rudolf Bonnet dan juga Diego Rivera. Pameran lukisan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk berkarya dan sebagai bentuk penghargaan kepada karya-karya besar Indonesia. Diharapkan pula dapat mengingatkan bahwa anak bangsa tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga prestasi kreatif. Satu lagi tempat paling bersejarah yang ada di Jakarta dan hingga saat ini menjadi ikon wisata Jakarta dan monumen termegah yang ada di Indonesia yaitu Monas atau Monumen Nasional. Rancangan bangunan Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi yaitu Lingga dan Yoni. Tugu Obelis yang menculang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelis adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminim yang pasif dan negatif serta melambangkan malam hari. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi masa prasejarah Indonesia. Selain itu, bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung, alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, rancangan bangun Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter obelis di atas landasan persegi setinggi 17 meter pelataran cawan. Monumen ini dilapisi dengan marmer Italia. Pada setiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau yaitu menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut sejarah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia dan terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia merdeka pada awal abad ke-20, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang dan Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan Indonesia, disusul revolusi dan perang kemerdekaan Republik Indonesia, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama dan keempat di sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut bergerak sejarah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia. Dimulai dari masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional prakemerdekaan melawan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Diorama berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20. Pendudukan Jepang, perang kemerdekaan dan masa revolusi hingga masa Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto.
Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peninggalan sejarah yang sangat menarik untuk Anda kunjungi. Sejarah kota Jakarta sangatlah panjang. Sebagai salah satu kota pelabuhan utama di Nusantara, Jakarta sudah menjadi salah satu pintu masuk utama, bahkan sejak zaman prasejarah juga pernah dijadikan sebagai pelabuhan utama oleh Belanda pada masa penjajahan sebelum kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia di masa kemerdekaan. 30 menit sudah, saya Garesha Aroha menemani smart viewers di rumah. Tetap saksikan hashtag Jakarta setiap hari Senin pukul 16.30 hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa!